Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Alhamdulillah, semoga atas ridha Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, juga teman subscriber Cah Ponorogo ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa, yaitu belusuan sekitaran jalan desa Karangan. Tapi kali ini saya mau review vlog jalan ya, yaitu yang berada di Desa Karangan Dukuh Tunggur, dan tepatnya di jalur gang tengah, yaitu jalan yang menghubungkannya antara jalur tengah yang melewati sawah yang berada di sebelah barat Masjid Al-Ghazali nanti, dan di situ akan menjadi jalan terobosan, yaitu yang menghubungkan antara jalur jalan tengah untuk menuju ke jalur sawahan, yaitu yang menghubungkan lewat tengah sawah yang menembus di perbatasan Tanjung Gunung dengan Desa Karangan yang sebelah tengah. Oke sedulur, mari ikuti perjalanan kami. Oke sedulur, di jalur sini ya, ini kalau untuk menuju ke sebelah barat, ini menuju ke Balai Desa Karangan, karena ini adalah jalur jalan utama yang menghubungkan antara Desa Karangan dengan Desa Tanjung Gunung. Dan kalau ke sebelah timur, ini menghubungkan ke daerah perbatasan Desa Karangan dengan Desa Tanjung Gunung. Dan kali ini saya mau masuk ke jalur tengah. Nah, ke jalur tengah ini adalah jalur termasuk jalan terobosan yang menghubungkan antara jalur tengah yang berada di Dukuh Tunggur sini, nanti akan menembus ke perbatasan Desa Karangan dengan Desa Tanjung Gunung yang sebelah tengah. Tapi karena ini jalan terobosan, jadi jalannya ini belum selesai dilanjutkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan saya rilis apakah jalan tersebut sudah selesai, sudah nembus atau belum. Ini nanti akan saya telusuri. Oke, ini adalah Masjid Al-Ghazali, termasuk masjid besar di Desa Karangan. Dan jalan ini di sebelah baratnya. Oke sedulur, mari ikuti penelusuran jalan di jalur tengah.
Oke, sedulur, akan saya lanjut penelusuran. Ini adalah jalur gang tengah, yaitu yang rencananya oleh warga yang berada di lingkungan Dukuh Tunggur. Ini mau ditembuskan yaitu ke jalur perbatasan Desa Karangan dengan Desa Tanjung Gunung. Ayo guys dulur, iki saya teko iki lho iki sajen apa iki? Sajen Blambang. Waduh. Jan. Sik to jempol to, Kang. Jempol-jempol mantap. Oh ngono lho. Wes. Ah, guys dulur. Dulur lanang iki lho. Wes. Sing penting akas waras, sehat panjang yuswa, murah sandang, murah pangan, rezeki lancar. Niku sing penting. Nah, ngoten. Ah. Iki dulur, Lur. Nah, katane monggo disebut. Monggo. Nah, iki ngopi. Oke. Nah, ini semua adalah saudara sedulur ya. Soalnya memang di daerah Tunggur sini ya, ini semua saudara bukan orang lain. Dan ini adalah tempat usaha juga saudara saya. Dan ini ketepatan saudara saya ini lagi ngumpul ya di sini ya. Iki nyantai-nyantai iki. Ngopi, ngopi ganjeng iki. Iki manten anyar indanak kurung iki. Banyak nih leh. Enak ngomah mau? Enak ngomah, oke. Ya, yang penting kabeh sehat. Oke, sedulur, akan saya lanjut ya untuk menelusuri jalur jalan di tengah, yaitu jalur jalan pesawahan, jalur Sageja. Lanjut. Di jalur tengah ini, sedulur ya, ini ada beberapa warga. Mungkin sekitar, seingat saya itu ada dua kalau enggak tiga ya, yaitu salah satunya yaitu rumahnya Bapak Tono, termasuk saudara saya. Seperti ini sedulur ya. Ini adalah bekas dibakar ya. Bekas dibakar. Jadi dalam proses pembuatan jalan ini, kalau untuk taluknya itu masih di sebelah timur itu, Mas ya. Dan di sini ini adalah kawasan Tunggur. Oke, akan saya lanjut. Nah, ini sudah sampai yaitu di rumah warga. Nah, ini rumahnya Pak Tono, dan ini sebelah timur ini adiknya, saudara-saudara yang kelompok jadi satu di sini. Nah, ini pas lagi panen jagung, luar biasa loh. Banyak yang panen jagung. Oke, sedulur, akan saya lanjut ya. Rencananya jalur ini itu sebenarnya mau ditembuskan yaitu ke jalur sebelah utara, tapi
rencananya nggak jadi ke sebelah utara, mungkin ada suatu kendala ya, nggak tahu saya kendalanya apa. Yang jelas biasanya ada kendala dari warga biasanya kalau nggak jadi, soalnya rencana itu biasanya sudah mateng ya, tapi karena ada kendala biasanya nggak jadi. Dan ini nembusnya nanti nggak tahu. Ron saya bukan. Niki sakit guys sepeda motor nggih. Sakit. Oh duwi sakit niki. Oh walah, kula kira duwi anu murah. Oh. Oke, sedulur, akan saya lanjut ya untuk menuju pentokan dulu. Soalnya ini memang jalur jalan di tengah sawah ya. Nah, di sini banyak sekali warga yang lagi menanam ya, bercocok tanam. Ada yang menanam jagung terutama di sini. Soalnya waktunya ini masih ditanami jagung. Seperti ini sedulur ya. Ini adalah kawasan Sagenja. Di sebelah barat itu Gunung Karangan terlihat. Pemandangannya sangat luar biasa sekali. Ini adalah gubuk tempat berteduh para petani. Ini adalah jalur gang tengah ya, jalur jalan tengah yang menghubungkan, yaitu untuk menembus ke perbatasan Karangan dengan Tanjung Gunung. Tapi ini masih dalam tahap proses, jadi masih sebelah barat tadi. Dan ini untuk menuju ke timur, ini lumayan ya, termasuk ada berapa ratus meter ini, soalnya memang belum selesai. Kalau untuk menembus sebenarnya dekat ke sebelah utara lur, tapi memang ini jalannya jalan luas ya, soalnya di sini ini ya sebenarnya kalau saya sendiri ya, ini lebih tepatnya jalurnya itu lewat sini. Soalnya untuk perkembangan zaman ya, mungkin nanti pada anak cucu kita, kalau jalur jalan ini itu dibikin, jalan ini sudah tembus dan jalannya pun sudah bagus, mungkin dari beberapa warga ya, yang khususnya yang punya tanah di daerah sini, itu tentunya akan membangun rumah mungkin ya, dan nantinya akan menjadi suatu perkampungan yang ramai, bahkan pada akhirnya ya menjadi kampung yang ramai lah, yang jelas seperti itu. Karena ini memang jalur masih luas, di samping itu ini masih lahan kosong, yaitu pesawahan. Dan ini belum ada sama sekali ya, dari warga yang membuat rumah di daerah sini. Soalnya memang ini adalah tempat khusus untuk bercocok tanam, yaitu pesawahan. Terus di jalur jalan ini sedulur ya, ini luas ini, jadi sekitar ada 3 meter lebih ya, karena ini memang sangat cocok sekali kalau dibikin jalan untuk menembus ke perbatasan jalan yang berada di sebelah timur, yaitu perbatasan dengan Tanjung Gunung. Oke sedulur, seperti inilah situasi dan kondisi jalur jalan tengah, yaitu tadi dari
Tunggur sebelah baratnya Masjid Al-Uqwah, Masjid Besar ya Al-Ghazali, yaitu Masjid Induk di Desa Karangan, masjid yang tua termasuk. Nah, itu terus belok ke utara terus sampai jalur sini. Oke, dulur. Saya sapa buat dulur-dulurku ya. Khususnya yang ada di perantauan atau yang berada di luar pulau maupun yang berada di luar negeri ya. Semoga dengan review Cah Ponorogo ini bisa mengobati rasa rindu pada kampung halaman, sekaligus buat refreshing hati ya, supaya bisa terobati rasa rindunya pada kampung halaman. Untuk itu jangan lupa bagi sedulur-sedulurku ya yang baru menemukan channel Cah Ponorogo maupun yang sudah mendukung ya, jangan lupa selalu tetap beri dukungan pada channel Cah Ponorogo. Dan bagi yang baru menemukan, jangan lupa beri dukungan dengan like, subscribe, share, dan komen. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Pripun deh kabare deh. Alhamdulillah nggih. Lha nggih, niku sing penting. Lha nggih. Niki badhe ditanemi napa niki? Jagung nggih, sedoyo jagung niki nggih. Oh. Lha nggih. Oh. Kula nggih saking mriku wau, jalur tengah niku wau. Masjid nggih. Nggih, masjid niku wau. Nggih, mugi mawon sedoyo kayak kelancaran. Lah nggih. Nggih. Lah nggih. Dek pripun, Dek? Sehat, Dek? Lempeng. Ha iki wis terutama niki pokoke. Lah nggih. Dere kon manas kok? Manas-manas bendino manas tombo teko loro minggat Kang. Wes. Mantap. Aduh. Es mugi mawon gak rampung. Monggo nggih. Nggih, sik. Harapan. Nyun sewu, Dik. Paring asma sinten, Dik? Tepangaken, Dik. Sutoyo. Pak De Sutoyo. Mriki niki termasuk klebel Sagenjah nggih. Sagenjah, sawah tengah nggih.
niku badhe tanglet hubunganipun kalian jalan sing badhe di terobos, yaitu jalan saking gang tengah kilen Masjid Al-Ghazali sampai ndugi perbatasan Tanjung Gunung. Sampai saat ini kan tasik terbengkelek dereng dados. Niki kula tingali kan sampun duang nggih. Lagi 2 tahun ya, ternyata dereng dados. Sakjane sakmomo dados, yang jelas siji nambah rame, nomor lorone mbok menawa besok wonten kemajuane zaman anak putu wonten sing kepengin gawe omah teng mriki dadi rejo sing jelas nggih. Terus harapannya Dek toyo pripun niki? Dados ngoten nggih. Oh, dados semua warga mriki harapane lek saged nggih harus diperjuangkan, ditembusaken. Setidaknya pun saged digunakan oleh rakyat supados dalam perjalanan niku sekeco akhirnya teng mriku kada pemikiran mungkin dari anak cucu nopo mungkin saat niki mbok menawa kepingin damel-damel bubuk teng mriki sampun sekeco ngoten nggih. Oh. Nggih, matur sembahanuun, Dek, nggih. Nggih, mugi mawon kanthi ridane Allah napa ingkang dados niat hajatipun sedaya warga Desa Karangan khususipun Dukuh Tunggur anggenipun badhe ndamel jalan sing tembusan menika saged dipun permudah ugi diijabahi kali Allah, nggih. Nggih, matur sembahanuun, Pak Dek. Oke, sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini, yaitu dalam blusukan di sekitaran jalan Desa Karangan. Semoga dengan review Cah Ponorogo ini bisa menghibur sekaligus bisa menginspirasi sekaligus menjadi edukasi buat sedulur-sedulurku khususnya yang ada di wilayah Desa Karangan Kecamatan Mbadekan Kabupaten Ponorogo. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wakhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.